والمؤملات التي علنا بما نظر أن الحبيب ووازر وواله منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا آمين. بسم الله الكربان المكروبين والدين المدينين فاغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في الولاة الحق في جميع النواقي والأعطار وأيدهم بدعية من عندك ونذر على معاندينا من المنافقين والكفار واجعلنا يا عدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واحتف لنا بك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة المحترمين para alim para ulama وبالخصوص Kiai Haji Muhibbullah dari Pajaran Pasuruan, yang kami hormati para habaib, khususan Habib Hasan, Habib Abdul Qadir dan para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tak lupa terhadap simpatisan alumni alumni Pondok Pesantren Al-Azhar. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk hadir agar kita diberikan diakui oleh guru kita, guru kami Kiai Haji Hasbullah tetap menjadi sebagai santri. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, semoga kita diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Rasulullah, serta diridhai oleh guru kita Kiai Haji Hasbullah. Shalawatullahi wasallamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa fi yaumil akhirah mendapatkan percikan
syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan sore hari ini akan saya bacakan, kami bacakan susunan acara. Pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, dan yang ketiga mau'idhah, dan ditutup dengan doa. Marilah kita buka dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan acara pada kesempatan sore hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan untuk acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan dari panitia haul pada Ustaz Adi Arifun Naim, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sadatin al-alawiyyin, para habaib, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-mukarram yang kami muliakan, Romo Kiai Haji Muhammad Khalil selaku pemangku pemasuk Pondok Pesantren Al-Azhar Ganjaran Bendang di Malang beserta Ibu Nyai dan juga beserta Gus Zainullah, yang semoga beliau-beliau ini senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga senantiasa bisa membimbing kita, khususnya para santri, para alumni, yaitu Pondok Pesantren Al-Azhar Gondang Legi Malang. Dan juga yang kami muliakan, para seminar, para masyayikh, para kiai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa taat iman wa ikramat kami, dan juga semuanya semoga oleh Allah diberkahi, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan, guru kita semua ad-da'i ilallah, yaitu Kiai Haji Muhibbullah Khalil, yang nanti insyaAllah akan memberikan tausiah mau'idhatul hasanah. Beliau jauh-jauh dari desa Pajaran Pasuruan Bangil, insyaAllah semoga dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita menambah keberkahan, menambah nafahat, menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami muliakan segenap para habaib, para dzuriyatul rasul, wabil khusus Habib Hasan Al-Munawar, dan juga yang kami muliakan Habib Abdul Qadir As-Sigaf, dan juga yang kami muliakan Habib Anis Maula Hainah, dan juga habaib-habaib yang lain yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga semuanya para habaib oleh Allah diberi umur yang panjang, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula yang kami muliakan, yang kami cintai, segenap para alumni, para santri, dan juga para tamu undangan. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada siang menjelang sore hari ini, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, di tempat yang barokah ini, dalam acara haul Romo Kiai Hajjatullah yang ke-9
yang dirangkai dengan acara Maulidur Rasul. Semoga kehadiran kita semua di sini benar-benar bersama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat keberkahan, keberkahan nafahat dari sahibul haul, yaitu Allah Kiai Hasbullah. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu wasallamu, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaatul uzma kelak di akhirat. Hadirin, para tamu undangan, para masyayikh, para habaib, di sini saya mewakili segenap panitia haul yang ke-9 kali ini. Pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, jazakumullah ahsanal jaza. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Azhar ini. Semoga kedatangan panjenengan sekalian menjadi dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan walaupun dalam cuaca yang hujan yang gerimis, kadang deras. Semoga dalam keadaan yang seperti ini menunjukkan bahwa majelis kita pada haul pada sore hari ini benar-benar turun rahmat, turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dua kalinya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyambutan kami, baik dalam akwal ataupun ahwal kami, dalam hidangan, penyambutan yang lain, ada yang kurang pantas ataupun kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Kami selaku panitia mengucapkan memohon maaf, beribu-ribu maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Namun semoga kekurangan-kekurangan tersebut tidak mengurangi keberkahan acara haul sekaligus Maulidur Rasul pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, para masyayikh, para alumni di sini, harapan kami dari alumni, setiap tahunnya kami berusaha mengadakan haul ini tidak lain dan tidak bukan, pertama hanyalah ingin mengenang jasa-jasa beliau, ingin mengenang perjuangan-perjuangan beliau, juga ingin mengenang ilmu-ilmu beliau yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga dengan acara haul ini kita dapat mengenang beliau, kita dapat mengingat beliau, sehingga kita pulang dari haul ini kita bukan hanya bisa menghadiri, namun kita bisa melanjutkan, kita bisa melakukan apa-apa yang telah diberikan oleh guru kita, yaitu Romo Kiai Hasbullah. Itulah harapan besar kami. Semoga dengan keberkahan para habaib, para masyayikh, dan para tamu undangan, semoga semua alumni, semua santri dan simpatisan, semua mendapatkan barokah nafahat dari sahibul haul, yaitu Romo Kiai Hasbullah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari guru kita, yaitu Gus Zainullah Khalid, yang pada acara kali ini, pada acara haul yang ke-9 ini, tidak bisa berada di tengah-tengah kita karena beliau masih ada di pondok pesantren. Dan kebetulan pada acara kali ini ada acara di sana, dan di sana Gus Zainullah tidak mendapatkan izin dari gurunya di Romoyainya. Beliau menyampaikan terima kasih banyak atas semua jerih payah alumni yang telah mengadakan acara seperti ini, dan beliau minta maaf, beribu maaf, karena tidak bisa hadir, tidak bisa menemani, tidak bisa bertemu dan juga menyambut para panjenengan sekalian. Beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang sedikit dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.